Sebuah mobil patroli milik Polsek Gedang Sari terjun sedalam 12 meter dan nyaris menimpa rumah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian tersebut diakibatkan lantaran dalam lokasi keadaan gelap serta menikung sehingga mobil kehilangan kendali. Sebuah mobil patroli milik Polsek Gedang Sari Polres Gunung Kidul, Yogyakarta terjun ke dalam jurang sedalam 12 meter di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam evakuasi membutuhkan waktu hingga 2 jam, mengingat lokasi jatuhnya mobil yang berada di belakang rumah sehingga evakuasi dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan tali ke atas tebing. Kejadian tersebut berawal ketika Bribtu Sentana bersama 2 orang lainnya melakukan patroli ke wilayah Sampang. Usai berpatroli, ketiganya melintasi di lokasi yang gelap dan menikung. Tiba-tiba mobil kehilangan kendali, kemudian terperosok ke pekarangan rumah warga. Akibat kejadian tersebut, 3 orang anggota Polsek langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas patroli dari wilayah Sampang mau kembali ke kantor Polsek Gedang Sari. Namun karena jalan menikung kemudian gelap, itu driver tidak bisa menguasai dan itu ke kanan, tekan oleng kemudian jatuh ke padang warga sekitar kurang lebih 8 meter. Atas kejadian tersebut, kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.